untuk ukuran gamenya itu 56 MB dan memiliki rating 3 plus, sudah didownload oleh 5000 pendownload ya. Oke, langsung saja kita install guys gamenya. Tentang game ini yaitu game penembak meriam, adalah game menembak bola santai. Ini deh guys gameplay atau penampakan dari game. Masih sedang mendownload ya. Kita tunggu saja guys. Sedang menginstal sekarang. Oke guys, sudah terinstall tanpa berlama-lama. Langsung saja kita review dan gameplay game Cannon Shooter ini guys. Let's go. Oke, kita akan mematikan data dulu guys ya, agar tidak ada iklan yang mengganggu. We have update or privacy policy. Oke. Ternyata di tengahnya tadi ada TNT atau bom ya. Tadi bolanya tidak unlimited ya guys ya, dikasih batasan. Jadi kita harus benar-benar melakukannya dengan baik atau menembaknya dengan baik guys. Dari segi grafik sudah cukup bagus, dan dari segi sound juga ini sudah sangat mantul sekali guys ya. Dan dari alur cerita setiap stage beda-beda rintangan guys ya. Sangat worth it untuk kalian download guys. Dan game ini offline ya guys ya. Baik sekali. Kita lanjut lagi ya ke level 2. Sekarang berbentuk beling atau kaca tadi. Nice. Sepertinya kita akan gagal guys di sini guys. Oke. Ah, benar saja guys, kita gagal ternyata. Oke guys, segitu saja review gameplay gamenya. Jika kalian suka dengan game ini, langsung saja di download di Google Play Store atau di App Store, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.